Halo guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngasih review pemakaian aku selama 2 atau 3 bulanan aku menggunakan produk si Hair Tonic Rudy Hadi Suwarno ini. Kalau kalian penasaran, simak videonya baik-baik ya, dan jangan lupa subscribe dan jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Nah guys, seperti yang kalian ketahui ya, aku kemarin, nggak kemarin sih, beberapa bulan yang lalu itu aku beli produk ini karena apa? Karena aku tuh punya masalah rambut rontok yang super parah banget. Itu disebabkan karena aku menggunakan produk smoothing dari Makalisu. Dan itu juga aku masih sampai sekarang masih belum paham itu aku salah apanya, entah salah pengaplikasian produknya atau aku salah pilih variannya. Dan yang jelas itu membuat rambut aku benar-benar rontok banget. Sampai sekarang juga masih rontok sih. Dan kebetulan aku tuh searching di YouTube produk apa yang bikin rambut itu nggak gampang rontok gitu. Dan salah satunya itu adalah Hair Tonic. Dan Hair Tonic kan banyak banget ya yang jual, maksudnya mereknya. Terus aku tuh order yang ini, nyoba-nyoba yang Rudy Hadi Suwarno ini. Katanya sih ada beberapa yang bilang ini tuh bagus, jadi tuh aku tertarik beli yang ini. Dan ya jadinya aku putuskan beli ini. Ini aku kemarin beli, harganya itu 50 berapa ribu gitu, gak sampai 60 ribu ya tuh. Aku belinya di Lazada. Dan ini aku yang netonya 225 mili. Dan ini aku jelasin dulu ya guys, ini tuh Rudy Hadi Suwarno Hair Tonic with ginseng extract, perawatan untuk rambut rontok dan menjaga kekuatan akar rambut, kayak gitu guys. Dan setahu aku emang ginseng itu bagus banget buat bikin rambut itu nggak gampang rontok gitu loh guys. Nah kalau kalian penasaran gimana sih setelah aku menghabiskan ini, dan ini tuh udah mau habis guys, tinggal dikit banget pokoknya. Ini tuh pokoknya ini tuh aku pakainya setiap habis keramas, aku pakai bener-bener aku pakai tiap hari. Ini enggak tiap hari, maksudnya tiap habis aku keramas kayak gitu loh guys. Posisi rambut aku masih dalam keadaan agak basah-basah gitu, basah-basah. Dan oh ya, dan aku nggak suka itu ya, selain wanginya tuh benar-benar kayak gimana guys, nyengat banget wanginya. Tapi ini masih di aku sih masih ya, nyengatnya masih enak sih. Mungkin kalau kalian yang alergi sama parfum mungkin agak bakalan gengges gitu wanginya, soalnya ini tuh nyengat gitu. Tapi wanginya enak untungnya. Dan yang kedua yang gak aku suka itu aplikatornya. Kenapa? Karena aplikatornya itu kayak gini, pointy, bukan yang spray gitu. Jadi aku kurang suka. Jadi kalau misalkan aku pakai nih, aku pernah tuh pakai kayak gini kan, bleber sampai menetes ke mata aku. Dan itu perih banget. Soalnya apa? Ini tuh ada alkoholnya. Jadi itu mata aku tuh perih banget, pokoknya perih banget deh, sumpah. Yang aku sayangkan itu aplikatornya sih, ini aja nih. Untuk wanginya sih kalau di aku sih lumayan nyengat ya, kayak gitu guys. Dan ini itu ada alkoholnya, jadi di kulit kepala agak sengkring gitu guys, kayak gitu. Dan setelah aku pakai ini 2 bulan, apa aja sih manfaat yang aku peroleh? Yaitu untuk mengatasi rambut rontok aku sih, aku bisa bilang ini produknya ya apa ya, B aja lah. Soalnya rambut aku tuh rontok banget, sumpah masih rontok parah. Sampai sekarang rontoknya masih parah gitu loh. Ya berkurang sih setelah aku pakai si Rudy ini, tapi berkurangnya tuh nggak banget gitu loh. Berkurangnya mungkin kalau dari angka 1 sampai 10 berkurangnya mungkin 2 ya. Soalnya masih banyak banget yang rontok gitu. Sumpah aku juga bingung banget ini rambut aku tuh rontoknya kenapa bisa se-ekstrim itu gitu loh guys.
Dan untuk wanginya ini tahan banget sih, tahan lama gitu. Soalnya tuh aku pakai ya 2 harian masih bau, masih bau, masih wangi rambut aku. Kayak gitu, wanginya tahan lama. Dan untuk manfaatnya sendiri untuk menjaga kekuatan rambut setelah aku pakai 1 botol ini, menurut aku yang itu rambut aku masih rontok. Ya gitulah guys, masih rontok rambut aku. Gak tau deh ini jelasinnya kayak gimana. Mungkin aku next bakalan nyoba produk yang lain, soalnya ini menurut aku nggak works di rambut aku, di aku gitu ya, nggak bekerja di aku gitu. Soal Inggris bu, nggak bekerja di rambut aku. Dan ini tuh ya menurut aku biasa aja. Jadi kalau ditanya aku bakalan beli lagi atau enggak, yang jelas aku nggak bakalan beli lagi. Soalnya itu tadi, mengingat ini tuh banyak kekurangannya ya, dari segi packaging, wangi, terus ini tuh ada alkoholnya. Jadi ya gitulah pokoknya. Kalau ditanya aku nggak bakalan beli lagi atau enggak, yang jelas aku nggak bakal beli lagi. Tapi aku bakalan coba produk yang lain. Mungkin aku bakalan coba produk. Nah, terus soalnya itu banyak yang bilang itu bagus banget. Gitu guys. Ya, itu aja sih menurut aku. Ya, untuk posisi Rudy Hadi Suwarno ini, bye-bye. Selamat tinggal. Terima kasih sudah menemani selama 2 bulan aku ini. Bye-bye. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe my channel. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video baru. And see you on my next video. Bye-bye.